Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan Tiwe, teman-teman ya, Timi KW gitu kan. Waduh. Nah, jadi beberapa hari lalu aku menemukan si Tiwe ini tuh di dekat pasar Banyumanik gitu ya, atau di dekat rumahku lah, intinya kayak gitu. Dan kemarin emang aku niatan buat nyariin kucing yang mirip Timi gitu. Akhirnya ketemulah si Tiwe ini, teman-teman ya. Dan menurutku ini lumayan mirip juga, karena kaki si Timi itu kan putih dan lebih dominan hitam di bagian atasnya. Tapi di sini ada yang membedakan si Tiwe dengan si Timi, yaitu adalah tompelnya. Tapi kayaknya kalau kita mencari kucing hitam putih dengan ada tompel di sini dan di sini, sepertinya 1 banding 1 juta gitu ya teman-teman ya. Sesuai yang aku bilang kemarin, kalau misal kita nyari yang Timi yang persis banget ada tompelnya, kayaknya susah gitu ya. Jadi tompel itu cuma bonus aja lah. Yang penting dia itu gak kalah manjanya sama Timi ya. Kita lihat nih teman-temannya. Nih, dia tuh manja banget teman-teman. Dan sekarang udah mulai ini ya, udah mulai friendly banget sama aku kayak gitu. Dan tentunya manja pakai banget juga gitu ya tuh. Dari tadi ya, ini aku biarin aja, udah nggak tabur-kaburan kayak gitu. Oke. Nah, di video kali ini kita akan menemukan si Tiwe dengan bapaknya ya, atau opet suropet terkopet-kopet ya, nggak tahu nih bapak dari mana. Tapi yang jelas ya, si Timi dulu itu adalah anak si opet, dan si opet dulu sering banget aku temuin sama si Tiwe. Kira-kira si opet ini masih inget nggak ya sama anaknya gitu ya, padahal beda anak sih ya. Ini kan deh, kamu ngeledot-ngeledot aja ya, jomplang kamu nanti. Jadi nanti kita akan temukan si opet dengan si Tiwe ini, dan kita bakal lihat reaksinya. Cuman kalau perkiraanku ya teman-teman ya, si Tiwe ini kan masih fertil gitu ya, sedangkan si opet itu kan sudah steril. Kemungkinan besar yang akan menyerang adalah si Tiwe gitu ya, bukan si opet, karena si opet ini bukan kucing yang teritorial banget gitu ya. Oke lah kayak gitu. Tapi sebelum itu aku mau infoin juga ya, kemarin kan aku bilang kalau mau bawa si Tiwe ini ke vet ya. Nah, sesuai biasa ya, kalau misal aku adopsi kucing dari luar, biasanya aku general check up ke vet. Cuman masalahnya akhir-akhir ini aku lagi ada agenda lah, banyak gitu ya, jadi belum sempat ke vet. Dan untuk pileknya sekarang udah agak mending nih, kalian lihat sendiri, udah nggak bres kayak gitu ya. Nah, buat yang tanya, bang, rahasianya apa buat ngobatin pileknya? Di sini aku cuman pakai Max Pow ini aja ya. Jadi ini adalah vitamin super serum all in one ya. Jadi di sini ada vitamin A, vitamin D3, vitamin E, dan masih banyak lagi kayak gitu. Jadi cara pakainya gampang banget, tinggal teman-teman ya, tinggal di pam aja. Oh, 2 kali ya teman-teman ya, untuk kucing yang lagi perawatan penyakit kayak gini. Hup. Sekali lagi. Oke. Jadi ini 2 kali buat kucing yang lagi perawatan. Cuman kalau kucing kalian tuh sehat-sehat aja, cuman mau menjaga daya tahan tubuh aja, aku saranin 1 kali aja. Toh itu lebih hemat juga, karena ini jadi 1 botol ini bisa dipakai 500 kali pam gitu temen-temen ya. Kalau kucing kalian tuh sehat-sehat aja dan kucing kalian cuman 1, jadi bisa dipakai 500 hari, 1 tahun lebih. Cukup hemat juga gitu kan. Oh ya, kalau kalian mau beli produk ini, kalian wajib banget memastikan tokonya ya, itu bener original atau enggak. Nah, kalau kalian mau yang mau pasti silahkan langsung aja cek link di deskripsi, itu real tokonya Waxen Indonesia. Soalnya sekarang ada yang ngawein gitu ya. Ini dia ciri-ciri Max Pow yang asli, ini aku tunjukin lah kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sebelum kita temukan si Tiwe ini dengan bapaknya, atau si opet suropet terkopet-kopet, kita akan melihat kondisi dari si Linglung terlebih dahulu gitu ya, karena udah lama gitu kan kita tidak melihat si Linglung. Yuk langsung aja kita ambil si Linglungnya. Ya, ini dia si Linglung yang sekarang ya teman-teman ya. Dia udah lumayan berat juga ya. Kok kayaknya friendly juga nih. Loh. Linglung. BTW ini si Linglung sama si Tiwe ini nggak pernah aku temuin deket-deketan ya. Jadi kandangnya si Linglung itu ada di sana, dan kandangnya si Tiwe itu ada di sini gitu ya. Jadi mereka ini nggak pernah ketemu lah sebelumnya, kecuali pas mungkin lagi dibersihin litter boxnya atau dibersihin kandangnya, itu kan dijejerin gitu ya. Selain itu enggak gitu.
si Linglungnya friendly, si Tiwe-nya yang mengerikan. Pokoknya intinya kondisi si Linglung kalian bisa lihat sendiri, ini dah gendut banget, terus badannya ini sudah mulai memel, dah mulai berisi ya teman-teman ya. Ini adalah produk juga dari Maxpo ya. Mungkin kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung aja cek videonya Linglung sebelum-sebelumnya, karena aku udah sering sampein kalau misal vitamin yang aku pakai itu adalah Maxpo kayak gitu. Oke, mungkin next kita bakal timbang lagi biar kalian itu beda banget gitu ya hasilnya. Kemarin kan setiap 2 hari sekali aku timbang si Linglung, cuman untuk hasilnya kenaikannya ya 200 gram 200 gram 200 gram. Nah, nanti aku mau bikin kejutan sekalian gitu kan, nimbangnya setelah 1 bulan atau 2 bulan ke depan aku timbang kira-kira berat si Linglung ini berapa. Tapi yang jelas untuk sekarang dia sudah mulai gendut nih. Kalau kalian nggak percaya, ini perutnya sudah ada isinya. Dulu kerempeng banget teman-teman ya. Oke, kita kembalikan si Linglung karena sepertinya mereka berdua ini nggak akur. Ya, sekarang kita lanjut lagi di ruangan karantina ya, karena di bawah tadi tuh hujan terus berisik banget gitu kan, nggak enak juga videonya. Makanya aku taruh di ruangan karantina dulu lah ini ya, si Tiwe dan si Opet gitu teman-teman ya. Cuman ini buat sementara aja, dikarenakan ya takutnya dia kan bak virus atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Harus karantina dulu di bawah seminggu atau dua minggu, habis itu dikarantina di sini baru dia boleh berinteraksi dengan kucing-kucing yang ada di kos-kosan tante Tebu gitu. Oke, nah langsung aja kita akan temukan ya si Tiwe ini dengan bapaknya gitu ya. Berhubung ini kita belum tahu hasilnya ya, jadi kita taruh di kandang dulu nih teman-teman ya, biar tidak ada geger geden gitu. Coba akur gak mereka berdua. Tapi mukanya itu mirip Timmy banget loh teman-teman ya. Kenapa kok jawil-jawil mau makan tuh ya, itu manja banget. Sekarang kita coba keluarkan yuk. Sini keluar Tiwe. Kalian jawil lompat gak main-main. Dia manja banget, ini keluar. Kamu mau makan ya? Sini aku kasih makan. Lah, malah ngeledot-ngeledot kamera, main nih. Sini. Tiwe. Oke, kita kasih wet food ya. Lezat guys. Wah. Nih, yang satu. Pet. Makanya rakus juga ya teman-teman ya. Tuh, kemarin itu kan dia nggak mau makan karena lagi pilek ya. Terus penciumannya juga agak terhalang gitu ya. Tapi sekarang kalian bisa lihat sendiri ya. Makanya mengerikan sekali gitu ya. Sangat amat rakus sekali. Aduh nempel lagi di kakiku. Kepret. Kepret, siapa kamu bertemu dengan anakmu? Ini anakmu tuh. Hah? Anakmu tuh ki. Atau jangan-jangan dia enggak gitu ya. Wah, ini kan anakku yang hilang gitu. Apa sih, Pet? Coba ya, kita akan lepaskan. Kita akan lepaskan si Opet dan kita akan biarkan dengan si Tiwe. Kita lihat ya. Biasanya sih kucing itu kalau mereka lagi fokus dengan makanannya masing-masing ya, mereka itu tidak peduli gitu ya dengan yang lainnya. Tapi nanti ketika mereka udah selesai makan gitu kan, atau ini salah satu ada yang habis duluan gitu kan, misal si Tiwe ini makanannya habis duluan gitu, pasti dia akan mencari makanan lain, menyerobot gitu, punya Opet suropet ya. Ya Pet, anakmu ki mirip loh. Jadi si Tiwe ini meskipun dia itu secara apa ya, secara pola ya itu agak beda sama si Timmy, tapi dari karakternya terus dari mukanya aku nggak tahu kenapa ya, dia tuh nggak terlalu yang kayak gareng gitu teman-teman ya.
Jadi dia lebih mirip ke Timmy sih, lebih mirip Timmy. Kalau sama-sama gendutnya ya, karena ini kan si Tiwi ini kan kondisinya belum benar-benar maksimal, belum benar-benar gendut ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, tapi mungkin nanti kalau misal si Tiwi ini kondisinya benar-benar gede banget gitu ya, kayak si Gareng, mungkin kita bisa dulu. Wah, keren sih. Wah, keren. Tuh Ben Pet. Jadi emang opet ini sudah tidak punya ini ya teman-teman ya, wilayah teritorial itu. Tuh kan? Disikat sama si Tiwi nggak peduli. Kita lihat aja ya, kita tungguin aja nih. Kalau misal dia selesai makan, apa yang bakal terjadi gitu ya? BTW ini udah habis sih, kita angkat ya. Kita angkat, kita angkat. Kita angkat semua dan kita akan lihat mereka berdua. Kita lihat ya. Kok akur mas? Kok akur bapak sama anak ini? Tuh, akur anjay. Eh, kalian akur sekali. Tuh, manja banget nih, kalian lihat ya. Si Tiwi ini ngikutin aku tuh. Tiwi, Tiwi. Malah ngambilin kaleng ini ngawur kan ini opet ini udah tak sikirin masih aja dia ya. Akur teman-teman ya, atau jangan-jangan karena mereka ini adalah kucing lapangan ya, sama-sama kucing lapangan. Jadi si Tiwi ini kan dulu aku adopsi dari pasar ya, yang mana dia ketika dikasih makan itu selalu bareng-bareng gitu ya teman-teman. Maksudnya tuh ketika ada orang street feeding di pasar ya, kucing ini kan nggak mungkin dia makan sendiri, biasanya dia makan sama teman-temannya gitu ya. Makanya ketika si opet ini ikut makan, kayaknya si Timmy ini biasa aja gitu ya. Nah sama halnya dengan si opet yang dulu tuh dia kucing jalanan, dia selalu makan bareng-bareng sama temannya kayak gitu ya. Selama temennya nggak mengancam kayaknya nggak masalah gitu menurut mereka berdua ya. Tapi kalau ini mengancam makanan sih, mengancam makanan sih mereka berdua ini. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Apa jadinya kalau si opet bertemu dengan anaknya yang hilang 1 tahun lalu gitu ya. Dan next kita akan bawa si Tiwi mungkin general check up gitu ya, buat ngecek-ngecek kondisinya agar si Tiwi ini bisa masuk ke dalam kos-kosan Tante Tebu ya. Jadi untuk memasukkan kucing ke kos-kosan Tante Tebu itu gak bisa langsung kita masukin bleng gitu, asal lepas aja, yang penting hidup berdampingan gitu ya, gak bisa ya. Ya kalau kucing-kucing sini kan alhamdulillah sehat, tapi gak tahu kan ini maksudnya mbak penyakit apa gitu kan, kita gak tahu ya. Makanya aku harus pastikan dengan cara general check up juga. Dan next nanti mungkin kedepannya aku bakal sterilin juga si Tiwi ini ya, demi apa ya, biar lebih gampang lah ya ngontrol kucing-kucing di sini. Yang fertil cukup si Jeki aja. Nanti untuk yang cewek mungkin nanti aku ada rencana buat tambah 1 lagi gitu ya, kucing buat menggantikan si Cecek gitu, karena aku belum ada kucing betina yang fertil lagi. Udahlah, kurang lebih kayak gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari. Kamu ngapain? Sok asik banget kamu Timmy.